Isi perbincangan Stefan William dan Natasha Wilona, singgung masalah hidup suami Celine Evangelista. Setelah menikah dengan Celine Evangelista, hubungan Stefan William dan Natasha Wilona masih terjalin baik layaknya seperti rekan kerja. Bahkan, ketika melakoni akting bareng di sinetron Anak Band, aksi mesra Stefan William dan Natasha Wilona justru direstui oleh Celine Evangelista. Namun kini, rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista sedang diisukan retak. Bagaimana hubungan mereka dengan Natasha Wilona? Rabu, tanggal 27 Januari tahun 2021, lalu, Stefan William pernah mengajak Natasha Wilona mabar, main bareng, game online. Stefan William live streaming di saat main game untuk mengisi konten kanal YouTube Stefan. Para penggemar lalu mengharap Stefan dan Wilona mabar alias main bareng. Terbaru, momen mabar tersebut terulang kembali namun bergantian, kali ini untuk konten YouTube Natasha Wilona. Bahkan, Stefan William sempat ngambek kala Natasha Wilona meledeknya. Inilah yang membuat Stefan William ngambek sebab diledek oleh sang mantan pacar. Namun, kemudian Natasha Wilona justru yang terbawa perasaan saat Stefan William sengaja diam tak menyahuti omongannya. Ini karena kontennya Willow aja, aku Stefan tak mau kalah. Nah, pada tayangan YouTube yang lama, ada janji yang diucapkan Stefan terkait Wilona. Ini terungkap dalam kanal YouTube pribadi milik Stefan William. Hal ini berawal ketika Stefan William live streaming di saat main game untuk mengisi konten perdana kanal YouTube baru miliknya. Para penggemar lalu mengharap Stefan dan Wilona mabar alias main bareng.